Tahun 2004 menjadi sebuah permulaan hadirnya sebuah inisiatif kebaikan. Dengan pendirian dan pengembangan model sekolah yang tidak hanya asik dengan dirinya, namun berupaya menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Sekolah tempat belajar, berbagi, dan berkontribusi. Sekolah hidup bernama Sekolah Alam Bogor. Sekolah Alam Bogor hadir dengan 4 layanan pendidikan. Program pendidikan prasekolah, SD, SM, dan SMS. Sekolah Alam Bogor mengintegrasikan 4 pilar kurikulum sekolah. Pilar akhlak, memahami cara tunduk manusia pada sang pencipta. Pilar logika ilmu, memahami cara tunduk alam semesta kepada sang pencipta. Pilar kepemimpinan, cara manusia menjadi pemimpin di muka bumi. Dan pilar bisnis, memahami cara manusia mencari rezeki dan memakmurkan bumi. Salah satu kekuatan Sekolah Alam Bogor adalah nilai-nilai yang kuat dan mengakar pada setiap anggotanya. Nilai-nilai ini merupakan api penggerak sekaligus bingkai dari setiap aktivitas di Sekolah Alam Bogor. Nilai-nilai salam, yaitu spirit, akhlak, learning, advance, meaning. Seiring waktu, Sekolah Alam Bogor tumbuh dan bertransformasi tidak hanya menjadi sekolah, tetapi komunitas yang terikat oleh nilai-nilai dan mimpi bersama. Menjadi habitat yang kondusif untuk tumbuhnya berbagai inisiatif kebaikan yang mewujud dalam bentuk lembaga pendidikan, entitas bisnis, dan komunitas sosial. Ikatan nilai-nilai ini melembaga dalam wadah bersama bernama Salam Bogor. Salam Bogor meyakini bahwa perubahan sosial perlu dilakukan melalui penumbuhan potensi individu, sinergi antar entitas dan kolaborasi sosial. Karena kerja besar membangun peradaban membutuhkan mentalitas ekosistem, bukan egosistem. Semangat sinergi dan kolaborasi ini juga yang diupayakan oleh Salam Bogor. Sekolah Alam Bogor, more than school, it's a community.